Putra. Oke teman-teman ya, jadi ini video yang ketiga. Pak Itam akan ngeliput lagi. Infonya sudah menisahkan 23 merpati teman-teman. Oke ya, ikutin ya. Kita akan lihat teman-teman yang sudah masuk dan dia akan ngelup tipis-tipis. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, and share. Nah, Pak Itam lagi collab nih sama Kak Ayah Ibrahim. Lihat teman-teman yang memasukin babak ke tahap ini. Nah, infonya dari panitia itu udah 23 merpati lagi. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini adalah tim-tim yang memasukin tahap benar-benar di 23 merpati itu ya teman-teman ya. Nih, kita lihat mereka mencoba untuk ngelup tipis-tipis dan memastikan bahwa merpati-merpati mereka itu akan natak ke sini lagi nantinya ya. Ketika nanti dia masuk di kolong, dia akan ke bawah ini. Tim-tim yang memasukin babak berikutnya dan menyisakan kurang lebih 23 merpati teman-teman. Ya teman-teman ya, kita lihat ya teman-teman, ini adalah tim dari beberapa tim ya yang memasukin tahap yang menyisakan kurang lebih 23 teman-teman. Wah, kita lihat teman-teman ya. Kita lihat ya, merpati yang sudah menyisakan 23 itu benar-benar kencang banget dan mereka benar-benar terlatih. Oke ya, ikutin terus perjalanan Pak Itam bersama teman-teman merpati Nusantara. Nih ya, ini teman-teman yang sudah memasukin babak ke 23 merpati, mereka mencoba untuk loop tipis-tipis. Kita lihat ya, ini tim-timnya, wah luar biasa. Mereka akan memastikan bahwa merpati-merpati mereka itu akan masuk ke dalam lapak ini nantinya. Oke, kita ikutin terus ya perjalanan Pak Itam bersama teman-teman merpati Tangerang Selatan teman-teman. Babak yang sudah menyisakan kurang lebih 23 merpati teman-teman. Kita ikutin. Wah, ternyata dari Putra BM teman-teman. Wah, kita lihat lagi ada tim 212 Wiro Sableng teman-teman. Nih teman-teman ya, ini adalah tim-tim yang memasukin babak yang sudah menyisakan 23 teman-teman. Teman-teman bisa melihat di depan Pak Itam ini adalah tim-tim yang memasukin babak yang sudah menyisakan 23 merpati teman-teman. Nah, kita ikutin ya, ini adalah tim-tim yang memasukin babak ke 23 itu. Oke. Tim 212, tim Auro. Kita lihat ya, ada TLKCM juga nih teman-teman yang memasukin babak berikutnya teman-teman. Sudah menyisakan 23 teman-teman. Kandang 5. Oke, teman-teman bisa lihat ini panitia sudah berbicara untuk memasukkan merpati-merpatinya untuk dilemparkan teman-teman. Kita lihat ya, ini ada beberapa tim dari Putra BM. Nih, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini semuanya tim yang memasukin menyisakan 23 teman-teman. Oke ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Kandang 8. Lopel lawan tam. Nih teman-teman, Auro Team teman-teman. Jadi kita lihat ya, semua teman-teman yang sudah menyisakan 23 ini, mereka memasukin merpatinya ke dalam dongdang teman-teman. Nanti akan dilempar sama tim pelempar. Kita lihat Pak Jokowi. Oh, teman-teman, salah satu juara yang ada di lapak tunas muda teman-teman. Semoga stabil dan kita lihat ya. Nih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memasukin babak yang sudah menyisakan 23 ini, mereka memasukin merpatinya di dalam dongdangnya teman-teman. Wow, kita lihat ya teman-teman. Itu ada tim Kencana. Itu adalah salah satu tim yang sebelumnya mendapat juara pertama dan sebelumnya udah, wah, ini benar-benar yang akan kita tunggu-tunggu performa dari idola ya teman-teman ya. Nih teman-teman. Tuh idola teman-teman.
Putra. LKCM teman-teman. LKCM teman-teman. Wah, ternyata menyisakan 23 ada satu tim yang baik, teman-teman. Tim Kencana teman-teman, sang idola,
sang juara yang ada di lapak Tunas Muda. Kita lihat apakah bisa masuk ke tahap berikutnya. Semoga ya teman-teman ya, karena Pak Etam mengidolakan si idola. Oke ya, ikutin terus ya.